Motor Freakers, kali ini kita mau bahas motor mini punyanya Yamaha nih. Yamaha GT1. Jadi nih ya, di tahun 1971 banyak motor mini baru yang diperkenalkan, seperti Honda SL70 Motorsport, Rob's Black Widow, MT50 Trailhopper Suzuki, dan Yamaha GT1. Saat ini motor mini mungkin dianggap sebelah mata, tapi di tahun 71 motor mini dianggap keren. GT1 dibuat berdasarkan DT1 yang berukuran besar. Jadi motor ini adalah motor versi mini dari DT1. Motor mini GT1 ini bukan untuk orang dewasa ya, tapi untuk anak-anak yang pengen punya sepeda yang persis kayak punya bapaknya. Ukurannya, ukurannya lebih kecil. Tapi sebelum dilanjut, boleh kali di subscribe dulu biar kita lebih semangat buat share video berikutnya. Gratis, Bo. Cus. Enduro GT1 diluncurkan di tahun 1970. Bahkan di tahun itu, motor ini sudah dianggap motor modern yang pantas untuk menjadi barang koleksi. Untuk anak-anak zaman itu yang pernah punya motor ini pasti pengen punya lagi. Buat pajangan sekaligus nostalgia. GT1 ini bermesin 58cc, rotary 2 tak Mikuni 16mm. Emang sih, tenaganya kecil, tapi bermesin bandel dan tahan lama, meski motor ini lama gak dipakai. Emang sih, anak-anak gak akan peduli sama spesifikasinya, yang penting mah senang dan bisa main sama sepeda kesayangannya. Di tahun 71, motor ini dibanderol dengan harga $300. Gak tahu deh kalau sekarang jadi berapa, tapi katanya sih harga segitu masih terjangkau di masa itu ya. Apalagi kalau bapaknya udah punya DT1. GT1 ini berbeda dengan motor mini lainnya yang kaku. Jadi rasa motor ini persis motor ukuran asli yang dikecilin dengan suspensi yang asik dan transmisi yang yahut. Bahkan motor ini banyak yang dimodifikasi untuk balap. Ya tentunya dengan mengganti karburator yang lebih besar, kompresi mesin, knalpot khusus, kickboard, dan kartu putar modifikasi yang menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar dan kompetitif selama beberapa tahun ke depan. Gimana? Keren gak nih motor? Apa minat pengen punya juga buat pajangan di rumah? Sekian dulu bahasan kita kali ini. Mari kita saling berbagi pengetahuan. Dan mohon maaf ya jika ada kesalahan. Jangan lupa, untuk yang belum subscribe, silakan di subscribe dan klik tombol like ya. Tersedia juga nih kolom komentar untuk saling berbagi pengetahuan. Salam nyit-nyit. Bye.